Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kreator Klopotigo 87. Alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021, alhamdulillah pada malam hari ini saya kreator Klopotigo 87 bersama tim kita yang dahulu, ada Mas Azmi, ada Mas Adit, dan juga yang lainnya. Kameramen cek. Kita menelusuri bila mana kemarin saya eksplor di bendungan, di proyek bendungan Bener di Desa Nguntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah pada malam hari ini juga kita berpetualang di proyek bendungan Nguntur, di mana proyek bendungan Nguntur akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dan juga tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara. Nanti kita akan menelusuri ataupun mengungkap, mengetahui sebuah mitos misteri siapa saja yang ada di wilayah Kali Bogowonto. Nanti kita akan mencoba mediasi pada tim kita. Kita akan bertanya-tanya kepada sosok yang kita masukkan apa saja. Mungkin lebih menarik, lebih bagus bila semua bisa kita urai satu persatu dari pertanyaan nanti. Oke, seperti apa petualangan malam pada hari ini? Tetap ikuti petualangan saya di channelnya Kreator Klub 387. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di channelnya Kreator Klub 387. Golek demit. Yes. Ayo. Oke sahabat, untuk saat ini kita bersama tim, yaitu saudara Mas Adit, mencoba masukan atau mediumisasi pada salah satu teman kita. Mungkin nanti kita bisa bertanya-tanya atau apa saja yang ada di sekitar bendung Nguntur. Assalamualaikum Mbah. Sugeng dalu. Ya tepang. Assalamualaikum Mbah. Sugeng dalu. Ya, derek tepang. Kula nawani Resendang Sari. Kula sepindah mriki silaturahim kali panjenengan. Kula pengin pitangkep kali panjenengan. Engkang pertama, kalau gitu tujuan pun silaturahim balik panjangan semua tuan beriki. Bumi Nguntur kening, gih. Tinggalnya kalau badi tangkut tentang proyek bendungan Bener. Semua tuan besok balik pantar Nguntur beriki. Asmani pun panjangan sih tanda. Iya. Boten apa? Kalau tak tangkap. Semenjak wonten proyek bendungan itu, jenengan teng mriki merasa terganggu boten wonten pekerjaan proyek mriki. Terganggu nggih. Dari bangsa panjenengan niku tetep cara napa? Cara nggone omah-omah niku tetep ora arek nggih. Rusak kabeh karo-karuan mbah nggih. Terus nuwun sewu, tak niki jenengan manggene teng pundi? Tetap sekitaran saiki ya. Nek kados Mbah Nguntur geni, pripun Mbah? Ono reaksi nopo kali pesen Mbah Nguntur geni? Semenjak ono proyek niki Mbah? Ngizini rak Mbah? Nuwun sewu mulih kula badhe tangkep kaliyan jenengan. Wonten kabar mireng-mireng
saking mriko-mriko bahwa bendungan mriki niku kabari ana sing ngomong niku nggih bener lan ora niku lan mboten ngertos sanjange arek njaluk mori sak gerobak ngeten niku leres mboten ngeten niku nanti ngeten lho Mbak nek umpami penyampaian kali masyarakat niku mboten pas niku dadine fitnah ngapusi gawe-gawe niku leres mboten kabar sing ingkang mekaten niku Mbak. Oh, sampean mboten ngertos. Oh, ngeten. Oh. Menawi menika sing nangen wit gedhe asmanipun sinten? Oh, ngeten. Nggih. Dados sing jenengan mboten ngertos sing mangkene ten mriku, sing penguasa mriku. Ingkang penguasa sing nangen wit gedhe niku rajane, Mbah. Nggih. Gimbon matur suwun. Wonten panjenengan napa? Pesan kali panjenengan. Kangge kula sak rencang napa kangge para pekerja mriki. Pesan panjenengan, monggo. Das pundi? Kula mirengaken. Mboten wonten pesan. Wonten mboten, Mbah. Selama proyek bendungan iki dikerjani, niku mangke ada dampak kira-kira bahaya napa-napa apa kecelakaan kerja niku wonten mboten kira-kira ngeten niku. Kecelakaan mesti ono. Pokoknya tetap sing jelas bangsa ini jenengan merasa terganggu terus iki. Wonten pekerjaan mriki iki. Nggih. Pun mekaten matur suwun kalih kula mbok menawi wonten lepat-lepat kula nyuwun pamuntun kalih panjenengan. Pun matur suwun sangat saestu kula nyuwun matur nuwun. Nggih pun. Assalamualaikum. Saudara, ini saudara teman saya lagi proses netralisir atau pengeluaran sosok yang ada di tubuh mediator. Tadi saya sempat bertanya-tanya pada sang mediator, ternyata memang semenjak ada proyek bendungan bener di wilayah Kalipancer, Desa Guntur ini, dari bangsa goib, bangsa mereka itu merasa terganggu dan rusik. Bahkan tadi ketika saya tanya beliau atas nama siapa, beliau tidak boleh menjawab atau tidak mengetahui itu. Dan tadi sempat saya bertanya juga tentang dampak dari bendungan ini. Ternyata memang beliau melihat dari bangsa goibnya berkata kecelakaan kerja pasti ada, seperti itu. Nanti seperti apa kecelakaan kerja itu, yang jelas kita tidak mengetahui akan hal itu. Tadi sempat ternyata dari sosok beliau ini, di sini masih ada satu sosok penguasa ataupun penunggu yang ada di sekitar pohon gede. Nanti mungkin bisa bertanya-tanya tentang pohon gede itu nanti di mana. Yang jelas tadi dari sosok yang dimasukkan ke tubuh mediator itu tidak menjelaskan bahwa yang di pohon gede penguasa ini siapa dan tempatnya di mana, tidak menjelaskan seperti itu. Oke, tetap ikuti petualangan saya pada malam hari ini, tepatnya di sekitar proyek bendungan bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.